Food Lovers. Mau tahu updatean terbaru tentang resep makanan? Jangan lupa ya, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jumbo. Kali ini makan mie ayam porsi jumbo dengan topping ayam jamur yang melimpah banget. Namanya mie ayam jamur Bang Bedo. Porsinya bikin puas, toppingnya banyak, dan rasanya enak. Untuk tambahan, kamu bisa pesan pangsit atau bakso kuah dengan ayamnya yang banyak. Dagingnya yang super banyak. Kalian biasa sarapan jam berapa? Terus sarapannya apa? Kalau sarapan aku sih lumayan berat ya. Kadang bakmi, nasi uduk, bubur. Nah kali ini aku makan bihun goreng. Ini bihun gorengnya khas Medan, jadi bihunnya itu lebih tebal-tebal dan kenyal. Nah aku pesan yang goreng seafood. Sebetulnya goreng telur aja udah enak sih. Dan aku tuh biasa kalau makan harus sampai bersih. Mie-nya tuh kenyal. Potongan ayamnya juga besar-besar gini. Ayamnya enak. Ini supnya pekat, gurih, enak. Ayamnya, dagingnya juga tebal dan berbumbu ya. Telurnya cantik banget ya. Masaknya tuh pas. Kali ini makan mie asli dari Bandung. Bakmi jumbo. Mie kuah rempah hits di Bandung akhirnya buka di BSD Tangerang Selatan. Ini toppingnya tuh luar biasa banyak, dagingnya sampai lubar-lubar. Mie-nya kecil-kecil, Bun. Ya. Cekernya. Makan arirang lagi. Tambahin topping kesukaan aku, telur, cabai, dan fish cake. Pakai fish cake. Kali ini aku eksperimen dua varian arirang, aku masak jadi satu. Serius enak. Lembut terus kenyal-kenyal kayak telur. Masak rame. Bumbu-bumbunya. Nah, aku tambahin noreku, keripik rumput laut. Wah. Lalu dia kena supnya, norinya ini jadi lembut, jadi kayak sup rumput laut. Cara baru makan ramyeon, tambahin noreku. Enak. Selanjutnya. Lanjut lagi. Aku pangsitnya. Udah crunchy-nya. Ayamnya. Pakai telur. Langsung cobain.
dulu telurnya. Penasaran banget sama kuahnya nih. Wangi semangkanya tuh dikit banget. Rasanya ada pedes-pedesnya, asam manis, enak loh. Kayak kimchi. Kayaknya kalau kamu taruh kimchinya lebih banyak, lebih enak. Ini ngobatin kangen banget. Kuahnya tuh medok, creamy. Minyak kecil-kecil halus tapi kenyal. Tambah sawi. Telur. Wah, ini rasanya otentik banget. Asam pedas gurihnya tuh dapet. Kuahnya pekat. Kuahnya sebel banget. Kecil. Mie lebar. Aduh. Masak sendiri mie ayam dari mie rumah. Pakai rawit. Satu pak mie rumah harganya Rp45.000 sudah dapat 3 porsi dan masak mie-nya hanya 60 detik. Satu pak isi 3 porsi sudah lengkap dengan daging ayam, sambal dan bumbu. Ini adalah mie rumahan yang enak, simple, praktis dan higienis. Mie-nya tuh kenyal banget. Bumbunya pas. Ini potongannya lumayan besar-besar ya ayamnya ya. Masak kecap gitu. Mie lebarnya. Makan mie lebar. Tambah topping bakso dan sikil. Cacar rawit. Mie-nya nih gini, teksturnya lebar-lebar. Minyaknya wangi banget. Ayamnya. Ayamnya gurih ya. Baso. Bahannya garing. Barawit. Rawitnya. Thanks ya guys udah nonton video kali ini. Dan tunggu video selanjutnya. Bye bye.